Di saat ada penodaan penistaan kepada agama Allah, kepada syariat Allah, kepada syiar agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang seharusnya kita lakukan? Mula-mula yang harus kita hadirkan adalah kita harus mengoreksi hati kita sendiri. Bagaimana jika ada penodaan terhadap agama misalnya, pelecehan terhadap Nabi, kepada Al-Quran, kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Tanyakan kepada hati kecilmu, apa yang ada di hatimu saat itu? Jika ternyata di dalam hatimu ada kecemburuan, ada marah, maka ketahuilah itu adalah iman di dalam hatimu. Hanya nanti setelah itu, marah ini baru bagaimana kita menerjemahkan amarah di dalam hati kita. Marah harus ada di dalam hati, kecemburuan. Maka termasuk orang-orang munafik adalah di saat agama Allah, Al-Quran, Nabi Muhammad dilecehkan, ternyata hatinya tidak pernah terbakar, tidak pernah merasa, tidak pernah marah, dan tidak ada cemburu. Maka sesungguhnya yang keropos adalah imannya. Itu dikatakan orang-orang yang di hatinya ada marot, di hatinya ada sakit, dan itulah kemunafikan. Maka ayo, beberapa waktu yang lalu kita mendengar tentang bagaimana ada misalnya ada penodaan pelecehan terhadap Nabi Muhammad, atau baru-baru ini adalah tentang Al-Quran dan sebagainya. Yang perlu kita tanya adalah hati masing-masing dari kita, bagaimana di saat kita mendengar itu semuanya, bagaimana hati kita? Jangan sampai kita merasa biasa-biasa saja. Kalau kita merasa biasa-biasa saja, yang bermasalah adalah hati kita. Tidak punya keimanan kepada Al-Quran, tidak punya keyakinan kepada syariat Nabi Muhammad yang agung, paling benarnya syariat, paling benarnya agama, agama Nabi Muhammad. Ini yang perlu kita tes kita, diri kita sendiri. Adapun selama ini yang kita dengar adalah jika ada orang, misalnya beberapa waktu yang lalu, misalnya ada, jika ada orang, baik dari tokoh atau pemimpin, yang dia adalah bukan beragama Islam, kemudian dia berucap, lalu ucapannya itu adalah meremehkan, melecehkan, merendahkan Al-Quran atau ulama-ulamanya Nabi Muhammad SAW, yang harus kita ketahui adalah mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada petuah para ulama karena tidak beriman kepada Al-Quran. Sehingga apapun yang mereka ucapkan, biarpun itu dia dengan sengaja, maka tetap bentuk kesalahan. Adalah bentuk kesalahan. Dan beberapa waktu yang lalu kita mendengar dan dia mengakui ini adalah salah, biarpun pengakuannya adalah belum 100% karena masih ada pembelaan. Yang harus kita fahami, kita sebagai seorang muslim, semua orang yang agamanya beda dengan kita, maka karena tidak percaya dengan kitab suci kita, maka juga tidak percaya dengan penafsiran ulama-ulama kita, maka sangat mungkin akan muncul ungkapan-ungkapan yang meremehkan tentang syariat kita dan agama kita. Maka kalaupun seandainya mereka punya ungkapan, adalah ungkapan, memang ungkapan yang barangkali seperti pengakuannya, tidak sengaja. Ya betul, tidak sengaja. Akan tapi biarpun tidak sengaja, kenyataannya telah menyakiti umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Dan betul, mungkin kita mempercayai kalau mereka tidak sengaja. Kita percaya kalau dia tidak sengaja. Anggap saja kita percaya dia tidak sengaja. Dan memang ketidaksengajaannya adalah memang dari keyakinannya. Yang tidak pernah mempercayai syariat Nabi Muhammad adalah seperti itu. Atau Al-Quran seperti itu. Sehingga ungkapan orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, ya sangat mungkin seperti itu. Sehingga menyakiti kaum muslimin dan seterusnya. Dan sekarang yang perlu bijak adalah kita bagaimana menanggapi ini semuanya. Kita harus bijak bahwasanya begitulah. Selagi orang di luar Islam, maka dia tidak akan percaya dengan syariat Islam. Dan dia akan mengatakan bahwasanya mungkin bohong, dusta, syariat Islam, dan seterusnya. Itu mungkin bahkan di dalam keyakinan mereka. Sebab kalau mereka yakin akan masuk Islam. Seperti hanya kita dengan kitab suci yang lain, kita tidak percaya. Kita tidak percaya. Sehingga yang akan kita terapkan bukan undang-undang kitab suci yang lain, tentu kitab suci kita, Al-Quran. Maka semua orang yang punya agama pun demikian. Orang punya agama, dia punya kitab suci, punya aturan, punya undang-undang, halal haram kon, mereka punya rambu-rambu sendiri. Sehingga yang bakal diterapkan adalah yang sesuai dengan agamanya. Karena apa? Agama adalah yang paling mahal bagi seseorang.
Kalau memang orang tersebut punya agama, tentu dia akan menerapkan agamanya. Cepat atau lambat. Nah, inikah kita sebagai umat Islam harus paham yang demikian ini. Jadi kalau orang di luar Islam, pertama tidak percaya dengan kitab suci kita. Dan juga tidak percaya dengan penafsiran, penjelasan para ulama-ulama kita. Dan dalam hal ini kita katakan wajar. Karena mereka tidak beriman. Wajar karena mereka tidak beriman. Sehingga mereka karena tidak percaya, muncul ungkapan yang menyakiti kita. Biarpun itu dikatakan oleh dirinya adalah tidak sengaja, tapi katanya menyakiti kita. Maka yang perlu faham adalah kita. Begitulah selagi orang di luar Islam akan tidak mempercayai kitab suci kita. Dan undang-undang kita pun, kemaslahatan yang ada di dalam syariat Islam pun akan tidak dipercaya oleh mereka. Mereka lebih percaya dengan apa yang mereka yakini di dalam agama mereka. Nah, kalau begitu, sekarang kita perlu merapatkan barisan. Menjelaskan dan keindahan dan kelembutan. Kita sudah jangan ikut-ikut dalam caci maki, olok-olok dan seterusnya misalnya. Itu hanya menyibukkan kita dengan sesuatu yang tidak ada artinya. Kita lebih baik membangun masyarakat kita. Rakyat kita memberikan wawasannya. Begini loh, syariat Islam itu yang bisa menerapkan syariat Islam hanya orang yang meyakini syariat Islam. Kalau orang tidak meyakini syariat Islam tidak akan menerapkan. Kalau mereka meyakini tentu akan berubah menjadi orang yang beragama Islam. Kita doakan semoga orang-orang yang selama ini dekat dengan kaum muslimin tapi belum menjadi Islam, semoga mereka bergas untuk memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kedepannya dia bisa menerapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu kita berbenah, yang perlu kita koreksi diri kita sendiri saja. Sehingga dengan demikian, maka kita harus semakin yakinkan di masyarakat kita. Kalau kita memilih apapun atasan kita, baik atasan yang kelas paling rendah dalam tatanan kenegaraan atau yang paling tinggi, selagi itu adalah atasan kita, maka ketahuilah dia akan menerapkan sesuai dengan keyakinannya. Kalau orang itu agamanya berbeda dengan kita, masalah halal haram contohnya, susah kita akan menerapkan keharaman yang ada di dalam kita. Jika tidak haram menurut dia, tidak akan kita hentikan. Haram menurut kita kaum muslimin, tapi tidak haram menurut dia, bagaimana ayo? Ya tidak mungkin, kita tidak akan bisa menjalankannya. Nah, ini yang harus kita fahami kalau kita mengangkat seorang pemimpin di luar Islam. Dan urusannya adalah urusan masalah halal haram sampai urusan akidah. Sehingga sesuatu yang bertentangan dengan akidah kita pun bakal ada. Di sebuah wilayah yang di situ dipimpin oleh orang yang tidak yakin dengan agama kita. Bahkan syiar agama atau bahkan agama selain atau agama yang dipeluk oleh pemimpin tersebut, tentu agama yang bakal disebarkan karena dia juga punya keimanan dan dia harus menyebarkan agamanya. Ini harus difahami oleh umat Islam. Sehingga ayo kita wahai kaum muslimin, kita semuanya memang kita dengan orang di luar Islam kita harus indah. Artinya apa? Pendidikan dari Nabi Muhammad SAW, lihat tetangga kita yang Kristen, tetangga kita yang Yahudi, tetangga kita yang Buddha, tetangga kita yang Hindu, kita berinteraksi dengan mereka yang wajar, baik. Tolong menolong. Dia lapar, kita kasih makan. Sakit, kita kasih obat, dan seterusnya. Tegur sapa dan sebagainya, tolong menolong. Rumahnya kita jaga. Dia mau ke rumah sakit, ya kita hantarkan, tidak ada masalah. Ini interaksi sesama manusia. Ini harus dalam Islam. Dan ini, dalam Islam ada sebuah kewajiban. Kewajiban, bukan sekedar toleransi, tidak. Kewajiban kita untuk menjaga mereka juga. Kita mengambil harta mereka juga haram. Nah ini. Akan tapi yang harus kita fahami bahwa di dalam urusan syariat dan akidah beda seperti halnya orang di luar Islam punya rambu-rambu, kita juga punya rambu-rambu. Jadi menurut mereka banyak keharaman yang kita tidak boleh melampaui, melewatinya. Kita tidak boleh menjamahnya. Ada kehormatan-kehormatan di setiap agama yang orang di luar agama tersebut tidak boleh menjamahnya. Kita juga baik begitu. Artinya semua agama punya sesuatu yang tidak boleh diganggu setiap agama. Nah ini setiap agama, termasuk di dalamnya adalah agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang perlu kita tingkatkan adalah tingkat kecemburuan kita wahai ahli iman. Adapun masalah kepemimpinan yang tidak Islam itu adalah tidak diperkenankan. Itu adalah penjelasan dari para ulama. Lah kalau kita tidak percaya dengan penjelasan para ulama, penjelasan siapa lagi? Kita tidak boleh seolah-olah lebih pintar dari ulama terdahulu, menyalahkan ulama-ulama terdahulu. Yang jelas dalam buku-buku tafsir dan sebagainya sudah jelaskan yang demikian. Dan ini bukan bentuk diskriminasi. Karena ini adalah justru di situ menghargai tentang
kemanusiaan, karena masyarakat kaum muslimin, ya hendaknya pemimpinnya adalah kaum muslimin. Yang mayoritas kaum muslimin, kaum muslimin. Jika ternyata di sana adalah kaum Nasrani, ya suka-suka mereka ngambil pemimpin siapa saja sesuai dengan aturan agama mereka. Indonesia adalah mayoritas kaum muslimin. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Jogja, kaum muslimin. Maka yang tepat adalah yang memimpin adalah kaum muslimin. Yang lebih, yang sesuai tentang keimanan dan juga aturan-aturannya dengan keyakinan masyarakat yang ada di dalamnya. Ini yang semestinya harus kita hadirkan di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah ayat-ayatnya bukan sekedar surat Al-Maidah ayat 51. Baca ayat 52 juga menjelaskan tentang orang-orang yang di dalam hatinya ada sakit. Teruskan insyaallah kita ada penjelasan khusus tentang ini mulai dari ayat 51 sampai ayat 58 akan dihadirkan dalam tafsir yang khusus kita ambil dari perkataan para ulama insyaallah dalam kesempatan yang lain dalam majelis tafsir insyaallah bukan majelis riyadhus salihin. Ini hanya sedikit saja karena bab kita marah di saat agama Allah dinodai, agama Allah dilecehkan, Nabi Muhammad dilecehkan, Al-Qur'an dilecehkan. Kita berbicara tentang ini menyinggung saja. Karena sebenarnya majelis kita adalah majelis riyadhus salihin. Adapun masalah yang masalah kepemimpinan, tidak boleh kita mengangkat, tidak boleh kita menjadikan orang yang suruh mengurusi urusan kita adalah orang di luar Islam, dikhawatirkan mereka lah menyelewengkan, merusak agama kita, akidah kita, akhlak kita, dan seterusnya. Itu bukan saja di dalam surat Al-Ma'idah, ayat 51 sampai 58, bukan. Di dalam surat An-Nisa juga ada 141, di dalam surat An-Nisa 59 juga ada, surat An-Nisa 144 juga ada, surat Ali Imran 118 juga ada, hadis-hadis Nabi yang banyak sekali, itu adalah mengarah kepada itu. Kemudian maknanya dijelaskan oleh para ulama. Ada sebagian orang yang mengaku dirinya adalah Islam, lalu meremehkan para ulama. Kamu ini siapa? Ulama. Nah, kalau kita tidak percaya dengan ulama-ulama kita, lalu kepercaya dengan siapa? Bahkan kadang-kadang mengatakan mereka juga manusia yang bisa bersalah. Seperti hanya mereka adalah manusia yang bisa bersalah. Kadang-kadang itu loh alasannya. Mereka adalah ahli tafsir. Ulama, manusia, bukan Nabi. Yang benar hanya Nabi saja, hanya Allah saja. Mereka adalah manusia yang bisa bersalah. Kami jawab, benar mereka adalah manusia yang bisa bersalah. Omongan mereka adalah yang boleh diambil dan boleh tidak diambil. Akan tapi apakah kamu, saya, tidak bisa bersalah? Seolah-olah menganggap mereka bisa bersalah, lalu kita tidak bersalah. Pemikiran kita pasti benar. Mestinya kita harus sadar orang yang hidup di akhir zaman ini. Benar yang dikatakan bahasanya, semua omongan selain Nabi dan Allah adalah boleh diambil dan boleh ditolak. Akan tapi harus kita fahami, omongan mereka adalah omongan siapa? Kalau kita, yang perlu diambil adalah omongan mereka, yang perlu banyak ditolak adalah omongan kita. Kenapa? Kita orang yang dari segi waroknya, kita bandingkan kita dengan mereka, ulama-ulama, ahli tafsir dan sebagainya. Segi warok, segi kealiman, segi kekhusuan, kedekatan kepada Allah, enggak sebanding kita dengan mereka. Ibadah kita seperti apa? Kekhusuan kita, bagaimana dengan Al-Quran? Lah, kalau kita mau menjajarkan kita dengan ulama terdahulu, ini bagaimana? Ini adalah kesombongan yang luar biasa. Mesti kita malu. Kita ini siapa? Kita dengan perbandingan dalam segala hal tidak masuk dengan mereka. Dengan segala hal perbandingan, kealiman kita tidak seperti alimnya mereka. Kewaraan kita tidak seperti warok mereka. Kekhusuan kita tidak seperti khusuk mereka. Ibadah kita tidak seperti ibadah mereka. Apalagi? Hah? Masalah menjaga dari keharaman kita tidak seperti mereka. Lalu bagaimana kita akan menjejerkan kepada mereka lalu mengatakan, mereka itu salah. Bagaimana mereka salah? Mereka ulama-ulama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari pemikiran mereka, ini loh hasilnya. Tidak boleh. Kalau kita mengatakan Islam tidak boleh mengangkat pemimpin yang kafir, itu bukan berarti masalah diskriminasi. Itu adalah rambu-rambu dalam agama dan agama lain pun juga ada. Makanya dalam kasus beberapa waktu yang lalu yang kami dengar, ada yang dari orang di luar Islam lalu melecehkan, berbicara yang akhirnya menyakiti kaum muslimin, lalu alasannya dia tidak sengaja, ya kita maklumi karena memang dia tidak meyakini. Dia tidak meyakini, hanya kami mohon untuk tidak mengulangi lagi dan berhati-hati. Nah, karena dia tidak punya keimanan kepada agama kita. Jadi dia memang tidak meyakini kebenaran. Jadi apa yang diomongkan adalah benar menurut dia. Dan kita tersinggung, wajar sebagai umat yang beragama Islam, orang yang punya Al-Quran. Akan tapi yang menjadi masalah adalah, ada orang yang katanya percaya dengan Al-Quran, umat Nabi Muhammad SAW. Akan tapi, melecehkan, malah mereka lebih parah dalam melecehkan agama Nabi Muhammad SAW. Bukan saja melecehkan Al-Qurannya, melecehkan para ulama.
bahkan cenderung membela orang. Loh, ketahuilah, orang Nasrani pun kalau dia tidak salah perlu kita bela. Orang Nasrani jika dia tidak salah perlu kita bela. Jadi pembelaan adalah pembelaan yang tidak salah. Loh, sekarang omongannya pasti ini adalah ada bentuk kesalahan, biarpun disampaikan tidak sengaja. Ketidaksengajaannya kita terima. Tapi kalau kalimatnya tidak salah, itu yang salah. Kalimatnya adalah jelas salah dan menjadikan kita luka. Kalimatnya adalah kalimat yang salah. Karena mengatakan misalnya apa, orang-orang dibohongi dengan surat Al-Ma'idah. Mungkin ada orang membohongi dan Al-Quran membohongi. Orangnya dianggap tidak benar dan Al-Qurannya juga dikatakan tidak benar. Secara tidak langsung semacam itu. Dan itu memang ada dalam keyakinan mereka. Dan kita tidak salahkan karena apa? Mereka adalah orang yang tidak beriman. Makanya kalau dia memilih, kita memilih orang yang tidak beriman, berarti yang salah kita. Karena apa? Dia tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan penafsiran ulama. Maka omongannya dia adalah wajar, karena dia adalah orang yang tidak beriman. Cuman biarpun wajar adalah di lingkunganmu sendiri. Tapi di saat Anda angkat, di saat dia angkat di kalangan kaum muslimin, menjadikan kaum muslimin tersakiti. Dan wajar kita sebagai orang beriman harus macam itu. Kita perlu dialog ilmiah dalam hal ini, akliyah, secara akal sadar. Bukan dengan emosi, bukan membela ini, membela itu. Kita lihat yang bela, kita bela adalah kebenaran. Lah, kalimatnya jelas salah. Coba, kalau kita amati kalimatnya pasti salah. Jelas salah. Cuman kita memberikan maaf kepada dia karena apa alasannya? Dia tidak sengaja untuk menyakiti. Baik, tidak sengaja untuk menyakiti, akan tapi pun demikian kita sakit. Karena kalimatnya yang salah. Kalau tidak sengaja, saya kembalikan. Karena memang agamanya seperti itu. Agamanya tidak meyakini Al-Quran. Agamanya tidak meyakini ulama. Jadi saya katakan maklum. Dimaafkan dalam sisi ini. Tapi tetap umat Islam harus, dalam hal ini harus tahu. Begitulah jika orang di luar Islam. Tapi tidak perlu selanjutnya kita terus mencaci-caci mengolok. Islam bukan caci maki dan olok. Sekarang kita perlu memaafkan masyarakat kita. Dan yang menjadi masalah adalah itu. Orang mengaku diri adalah kaum muslimin, Masya Allah. Apa yang diinginkan? Apakah dia lebih ulama, lebih alim daripada Qurtubi, dari Ibnu Katsir, dari Tabari, dan sebagainya? Dalam bahasanya seolah-olah dia lebih alim dari yang lainnya, Masya Allah. Kemudian mencoba menukil sesuatu yang tidak seharusnya dihadirkan. Menjadi lelucon kalau dihadirkan tentang kerja, tentang ya, banyak hal-hal yang dihadirkan, seolah-olah melampaui, mengalahkan ulama-ulama tersebut. Nah, inilah kita doakan saja, karena dia adalah juga orang yang mengatur diri adalah ahli la ilaha illallah. Akan tapi ketahuilah, kita ingat pada zaman Nabi SAW, ada tiga model manusia, dan termasuk dalam surat Ma'idah itu, ada tiga model manusia. Ada orang kafir, orang yang di hati mereka ada penyakit, di hatinya ada penyakit, marot, kemudian dikatakan juga ada orang yang beriman. Jadi ada orang kafir, ada orang di hatinya ada penyakit, kemudian ada orang yang beriman. Sehingga kalau orang kafir, dia punya keyakinan. Yang terakhir orang beriman, yang jadi masalah memang selalu adalah orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ada kemunafikan. Ini adalah musibah. Dia takut kalau dirinya adalah tidak mendapatkan dapat musibah atau kehancuran dan sebagainya. Lihat, kalau kita lihat sepintas saja, insya Allah kita akan hadirkan nanti dalam tafsir surat Al-Ma'idah pada kesempatan yang lain. Karena kebetulan di majelis Sabtu adalah majelis tafsir yang kita juga berada di surat Al-Ma'idah. Kalau kita lihat tentang ayat yang 52 saja. 52 itu menunjukkan tentang, saya tidak akan membahas tentang ayat 51. Ayat 51 sudah jelas. Akan tetapi ayat 52 bagaimana? Ayat 52 adalah fatara alladziina fii qulubihim maradun. Hai orang yang beriman yang ada di manapun, di Indonesia, di luar Indonesia. Urusan yang mengangkat kepemimpinan tadi atau mengangkat orang yang mengurusi urusannya dari orang yang kafir. Sudah dikatakan oleh Al-Qur'an jangan kau lakukan. Tapi ada fatarul ladzina fi qulubihim maradun, maka engkau akan melihat orang-orang yang di hatinya ada penyakit, ada kemunafikan. Yusari'una fihim, malah mereka yang bergegas membela mereka, mendukung baik secara langsung atau tidak langsung. Menjadikan orang malah semakin peduli dengan dia, dengan orang kafir tersebut. Yusari'una fihim, bergegas. Dan persis dalam ayat Al-Quran ini disebutkan, setelah menjelaskan surat Al-Ma'idah, bicara tentang kepemimpinan, tentang bukan pemimpin besar saja, tentu yang ngurusi urusannya, jangan sampai yang ngurusi urusanmu dalam hal-hal penting itu adalah orang-orang kafir, karena itu membahayakan urusan akhlakmu, akibahmu, imanmu, dan halal haram di dalam rumah tanggamu dan masyarakatmu. Setelah itu ada muncul orang
yang fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada sakit. Yusari'una fihim, bergegas mereka. Justru malah menyambut, malah mendukung, biarpun secara langsung atau tidak langsung, seperti yang terjadi di saat ini. Yaquluna, dan dia berkata, nahsya an tusibana da'irah. Kalau tidak dia, nanti malah bermasalah. Karena dia adalah adil, dia bagus, dia misalnya, dan sebagainya. Jadi, kalau tidak dengan dia, nanti berantakan kita, negeri kita berantakan. Harus dia, subhanallah. Lupa saja menjadikan tidak berantakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah isyarat apa yang terjadi di masyarakat. Kita sudah disebutkan dalam Al-Quran. Akan tapi lihat di bungkasan ini, kita akan baca hadisnya, kita bab hadis ya. Hadis kami akan tetap berdoa semoga siapapun yang saat ini dari saudara-saudara kita, tolong sekarang hentikan caci maki dan olok-olok. Kita perlu sekarang ingin merangkul mereka semuanya. Kami akan sampaikan kepada mereka yang masih beragama di luar Islam. Semoga Allah memberikan hidayah petunjuk kepada mereka. Jika mereka adalah memang ada orang-orang yang punya semangat untuk memperjuangkan rakyat, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Akan tapi bukan berarti kita harus memilih mereka. Kita hargai kebaikan siapapun. Kebaikan siapapun kita hargai. Tapi urusan agama adalah tidak bisa diganggu. Kemudian, jika ada dari kaum muslimin yang zuchari'una fihim, yang bergegas membela orang di luar Islam, maka semoga Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Dan semoga Allah menjaga kita semua, iman kita semuanya. Dan semoga Allah selalu menumbuhkan di hati kita kecemburuan. Kita harus cemburu. Kita harus cemburu. Hati kita harus ada kecemburuan. Kalau tidak ada kecemburuan, tidak ada iman. Tidak ada iman. Dan semoga Allah memaafkan dari ahli Islam, ahli iman. Dan yang belum Islam diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami berharap calon-calon memimpin saat ini yang mencalonkan ternyata dia adalah bukan dari orang yang beragama Islam. Kami berharap memohon, dan ini adalah doa yang sering kita lupakan. Ya Allah, berikan kepada mereka petunjuk dan jadikan mereka ahli iman, ahli Islam, ahli la ilaha illallah. Adapun caci maki adalah bukan bagian kami. Kami tidak akan mencaci maki dan mengolok-olok. Hanya kami katakan salah, Anda salah-salah. Anda telah mengucapkan kalimat yang menyakitkan muslimin adalah kalimat Anda salah. Kalaupun Anda tidak sengaja, kita maafkan ketidaksengajaan Anda. Tapi harus tahu bahasanya, kalimat itu adalah salah dan tidak boleh terulang lagi. Dan dari saudara-saudara kami dari kaum ahli iman, yang ternyata bergegas membela sesuatu yang seharusnya tidak dibela, maka ketahuilah, hitunganmu adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan, mengampuni Anda. Dan semoga Allah berikan petunjuk kepada Anda. Dan ahli iman semuanya, kami seru. Ayo kita tingkatkan keimanan kita. Dan untuk mengetes keimanan adalah dengan adanya hal-hal semacam itu. Sejauh mana kecemburuan kita? Kalau Anda belum punya cemburu, maka belum ada iman. Dan termasuk hadis ini yang kita bahas adalah berkenaan dengan masalah. Di saat agama Allah dinodai, Al-Quran dan sebagainya, dinodai atau diremehkan, biarpun yang meremehkan dengan tidak sengaja, bukan berarti kita tidak sakit. Mohon maaf, kalau ada misalnya ada orang melempar busur tanah, atau orang melempar batu, ya kan, lalu kena jidat Anda, ya kan, dia tidak sengaja, kita memaafkan dengan tidak kesengajaan dia, cuman jidat kita yang kena batu tetap sakit kan. Nah, itu adalah ya gitu rasanya, tetap sakit. Tapi setelah kita tanya, saya nggak sengaja. Baik, kalau kamu tidak sengaja, ke depan hati-hati ya, gitu saja. Tidak perlu dibela, wah ini enggak, batunya enggak apa-apa, itu bukan batu kok, itu roti, gimana bukan batu, wong jidat saya bendol kayak begini kok. Sama dengan kasus yang demikian ini, omongannya adalah menyakitkan, biarpun dia seandainya mengucapkan dengan tidak sengaja. Semoga dia mendapatkan hidayah, menjadi ahli iman, ahli Islam, menjadi saudara kita. Kalau ini adalah yang kita inginkan, dan panjatan doa kami adalah setiap saat adalah, jika ada orang-orang yang berusaha untuk mencari, apa, memimpin negeri kita, siapapun, kalau dia orang fasik, semoga menjadi orang yang soleh. Jika orang yang tidak beriman, menjadi ahli iman, dan seterusnya. Dan kita tingkatkan kecemburuan kita kepada Allah. Kecemburuan kita, ya ini kecemburuan kita untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala.